Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa syurbuhu min fadli udu'ihi. Dan sunat meminumnya daripada kelebihan air udu'nya. Sunat meminum daripada kelebihan air udu'. Jadi jangan semuanya. Ya, jadi bukan semuanya, sedikit aja, yang lebihnya aja. Itu kalau diminum kenapa? Li khabarin, karena ada sebuah hadis inna fihi syifaan min kulli da'in. Sesungguhnya pada sisa air wudu itu, sesungguhnya pada air wudu itu ada penyembuh dari segala penyakit. Jadi niatin kita minum sedikit daripada air wudu untuk mengobati segala penyakit di dalam diri kita. Ya. Insyaallah virus-virus mati semua ya. Ya, sekarang kan lagi ya berjangkit virus corona ya. Minum sedikit air wudunya. Jangan semua, sedikit aja. Setiap kali kita berwudu, minum sedikit airnya. Niatin buat obat. Kenapa? Kata Nabi, "Inna fihi syifaan min kulli da'in." Karena sesungguhnya di dalam air wudu itu terdapat penyembuh dari segala penyakit. Ya, ingatnya begitu. Ingatnya bahwa di dalam pada air wudu itu ada penyembuh dari segala penyakit. Min kulida, dari segala penyakit. Insyaallah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita Allah akan angkat, Allah sembuhin. Yakin begitu. Inna fihi syifaan min kulli da'in. Ya. Sesungguhnya di dalam ya pada air wudu itu syifaan, ada penyembuh. Min kulli da'in, dari segala penyakit. Apalagi sekarang lagi berjangkit corona, jadi usahakan setiap kali kita berwudu minum sedikit. Niatin untuk supaya Allah sembuhin segala berbagai penyakit. Wa yusannu, dan disunahkan rasu izarihi bihi, memercikan ya kainnya dengan sisa air wudu itu, dengan kelebihan air wudu itu. Ai intawa ma husula makzarin lahu kama stazharahu syekhuna. Ya, artinya jika dia menyangka akan hasil kotoran baginya sebagaimana telah dijelaskan oleh guru kami. Sebagaimana telah menjelaskan, demikian akan dia oleh guru kami. Ya. Jadi sunat memercikkan kainnya jika dia sangka hasil kotoran kepadanya. Jadi kita kalau ya wudu, habis wudu percikin kain kita. Ya. Percikin.
Bentar kan kalau ketika ini basah apa nih? Oh tadi dipercikin gitu. Sebagaimana telah dijelaskan itu oleh guru kami, wa alaihi yu'malu rasul sallallahu alaihi wasallam li izarihi bi, dan atasnya ya, atas jika dia sangka hasil kotoran ya, di bawah pemahaman akan memercikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kainnya dengannya dengan kelebihan sisa air wudu tadi. Jadi sunat kita tuh kalau wudu ya, kita percikin kain kita ya, kita pakai kain atau ada apa celananya, celana pangsi, tapi ya jangan juga banyak ya, basah, percik namanya juga ala kadarnya ya. Wa raka'atani ba'dal wudu'i ay bi'aisu tunsabani ilayhi urfan, dan dua rakaat setelah wudu, artinya dengan sekira dinisbatkan kedua rakaat itu ilahi kepada wudu urupan secara urup. Jadi secara urup dia masih kategori ya dua rakaat wudu. Kan nanti ada ukurannya nih, para ulama ya mengukurnya berbagai macam. Jadi ada beda pendapat ulama. Fatafutani bitulil fasli urfan al-jawhi alal aujahi. Pendapat beliau ini melihat dari segi uruf. Jadi kalau dua rakaat itu secara uruf masih dianggap dua rakaat wudu, itu masih dianggap ya, uruf oleh kebiasaan manusia, oleh penilaian manusia yang di situ. Fatafutani, maka luput dua rakaat itu bitulil fasli, dengan panjang pemisah urupan secara urup al aujai, atas kaul yang lebih kuat. Wa inda ba'dihim bil iradi, dan menurut sebagian mereka dengan berpaling ya, kalau orang berpaling ya. Jadi kalau berpaling ya, itu udah ya. Jadi kalau belum berpaling, belum. Wa ba'dihim, dan sebagian mereka bijafa fil audai, dengan kering anggota tubuhnya. Jadi kalau udah kering enggak, sunat lagi dua rakaat sunat ya wudu. Wa qila bil hadasin, dan dikatakan lagi dengan hadas. Kalau udah batal baru dikentut, habis sudah kesunatannya. Kalau belum kentut ya enggak. Kapan pun dia wudu di sini, lalu dia pergi ke Tanah Abang. Jadi salat sunat wudunya di Tanah Abang boleh, yang penting belum batal menurut pendapat ini. Wa yaqra'u nadban min ula rak'ataihi ba'dal fatihati walau annahum izzalamu anfusahum ila rahima ya. Dan dia baca hal keadaannya sunnah pada fi ula rak'atai, pada ya, dua yang pertama dua rakaatnya, pada pertamanya, pada ya fi ula rak'atai, fi ula rak'atai, pada pertama dua rakaatnya ba'dal fatihati, setelah Fatihah. Pada pertama dari dua rakaatnya fi ula rak'ataihi. Jadi sunat dia baca pada pertama daripada dua rakaatnya setelah Fatihah. Itu bacanya walau annahum izzalamu anfusahum sampai rahima. Wa fisaniyati, dan pada rakaat kedua dibaca wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu ila rahima sampai rahima. Itu bacaan surah salat sunat wudu ya.
Insya Allah kalau kita senantiasa berwudu batal lalu sholat dua rakaat, insya Allah Allah akan kabulkan bila mana kita berdoa. Allah akan kabulkan bila mana kita berdoa, insya Allah. Jadi kalau pengen doanya kabul, sholat sunat dua rakaat setelah wudu. Ada orang minta air biar kabul ya. Biar kabul. Ya, doanya biar kabul. Jadi apa? Rajin berwudu dan sholat sunat dua rakaat. Apalagi kita suka dimintain gitu ya. Apalagi kita suka dimintain. Kita suka dimintain doa buat bacain air. Ya. Ini tanggung jawab kita tuh. Maka ketika kita suka dimintakan air, apa dimintakan doa buat air, itu tanggung jawab kita. Maka kita harus tanggung jawab. Bagaimana di antara tanggung jawabnya? Ya, supaya doanya kabul ya, di antaranya ya senantiasa berwudu, lepas wudu, ya lepas wudu, selesai wudu sholat dua rakaat. Sama ketika kita jadi guru, tanggung jawab kita apa? Ya, biar pintar, biar cerdas, di antaranya kita ngaji, jangan lepas sama guru kita. Apalagi ngamalin ilmu kita, itu tanggung jawabnya seorang guru. Sama tanggung jawab dimintain doa air gitu ya. Hanya begitu. Biar mudah-mudahan setiap kali orang minta doa sama kita, hasil doa, hasil gitu. Kan kita takut juga. Ya, enggak enak gitu ya. Orang minta doa, dia yakin banget sama kita. Kemudian enggak jadi. Ya, karena kitanya sembarangan. Jadi kita punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Rajin berwudu lalu sholat dua rakaat, wudu batal, wudu sholat dua rakaat, nikmat itu, nikmat. Dan saya katakan itu amalan paling susah memang, tapi enggak mustahil bisa. Amalan paling susah itu, makanya Sayyiduna Bilal terompanya sudah ada di langit padahal orangnya masih ada di bumi. Saking apa ya, saking mulianya. Nabi aja sampai bertanya, amalan apa yang kamu lakukan? Kok terompa kamu sudah ada di sana? Ya. Selalu berwudu setiap kali selesai. Setiap kali selesai wudu, ya, sholat dua rakaat. Faedatun, ini satu faedah. Yahrumu, hukumnya haram at-tathahuru, bersuci bil musabbali lisyurbi, dengan air yang disabilillahkan untuk minum. Jadi haram hukumnya itu. Jadi kalau di sini kita enggak lihat ya. Kalau di Arab, di Mekah, kota Mekah ya, itu ada air disediakan di depan jalan. Ya, al-musabbal lisyurbi. Ya, al-ma'ul musabbal lisyurbi. Ada bacaan itu. Ada empat. Silakan itu. Ngambil, minum.
kita belum pernah lihat di sini ya. Ada tong besar gitu ya, al-musabbal al-ma al-musabbal disurfi, belum pernah lihat gitu ya. Ya, untuk minum. Kalau ada luar biasa itu. Yang ada apa? Jual air itu, jual. Jadi al-musabbal di negara kita, kita belum ketemu. Wa kadza bima in juhila halu 'alal aujahi. Dan seperti ini ya, artinya hukumnya sama ya, seperti ini wa kadza apa tadi ya, haram. Haram bersuci dengan air yang tidak diketahui keadaannya atas kaul aujah yang kuat. Bima in juhila 'alu 'alal aujahi. Enggak diketahui ini air siapa ya. Atau air apa ini? Makanya kita jangan sampai ambil-ambil aja ya. Jangan, takutnya air orang. Bukan untuk kita, bukan untuk ya wudu, untuk minum apa. Jadi aram tuh bersuci dengan air, dengan menggunakan air yang disabilakan untuk minum, padahal untuk minum, padahal untuk wudu. Ya, padahal itu air kita gunakan buat wudu, buat ibadah. Bukan buat mandi, bukan buat apa-apa gitu ya. Buat wudu tetap ya haram. Jadi enggak bisa kita berdalil buat sembahyang, buat ini enggak bisa. Ya. Orang mau sembahyang, ya. Harus ya halal, walaupun buat sholat, apalagi buat sholat, buat wudu apalagi. Sama kita punya sejadah, kita ambil punya orang sejadah orang, haram. Sholatnya sah enggak? Sah, diterima apa kagak? Ya pikir sendiri dah, orang haram secara fikih sah. Kan suka begitu ya, sajadah orang main ambil aja. Orangnya kelimpungan cari, mana sajadah gua, sajadah gua. Jadi jangan sampai begitu. Pensil orang, pulpen orang ambil, main taruh sini aja. Dibuat sembahyang, gimana kira-kira tuh? Sah enggak sholatnya? Sah secara fikih. Kabul enggak kira-kira? Nah ini, sangat dimungkinkan tidak kabul. Enggak diterima tuh sholatnya. Kenapa? Ya, ada sesuatu daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza bima'in juhila, ya. Haluhu al-aujah. Dan seperti ini artinya haram dengan air yang tidak diketahui keadaannya atas kaul aujah. Ya. Jadi sebenarnya bukan air aja, sendal orang juga masuk. Kita pakai-pakai aja, ya, kita nggak pulangin lagi. Iya, uli maridohi. In uli maridohi, jika diketahui ridohnya. Iya, kalau jadi ridho, kalau kagak ridho, ya sendal ibu-ibu dipakai umpama gitu ya. Orangnya kelimpungan, cariin, habis pulang ngaji, sendal dipakai, haram. Jangan biasakan punya orang kita gunakan, jangan. Gunakanlah hak milik kita, pakailah punya kita, makanlah punya kita, halalan thayyiban. Jangan sampai ada yang haram. Kalau kita ada sesuatu yang haram, kita malas beribadah kepada Allah. Walaupun ngomongin lantang, ayo, ayo, ayo. Ketika lagi grandia, ibadah malas. Kenapa? Syai'un minal haram. Ya, fi badanihi, fi batnihi.
karena sesuatu yang haram di dalam perutnya. Kenapa sholat malamnya malah susah? Ya, karena ya boleh jadi dia dilibet sama dosa. Kenapa puasanya malas? Boleh jadi dilibet sama dosa, sama yang haram. Jadi makanan yang haram, pakaian yang haram, ya apa aja itu sangat merusak daripada ibadah. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi ma'alihi. Dan seperti ini ya. Artinya haram membawa sesuatu daripada yang disabilkan kepada bukan tempatnya. Ya, membawa sesuatu daripada sesuatu yang disabilkan kepada bukan tempatnya. Contoh ya. Air disabilkan nih, air untuk umpama untuk masjid. Lalu kita ambil bawa pulang. Enggak boleh. Kecuali dia ya sabilkan untuk kaum muslimin dan muslimat. Ya, naruhnya di masjid, boleh. Karpet, tikar dia sabilkan untuk ya masjid, musala. Emang fokus buat orang sembahyang di sini. Lalu ada orang pinjam tuh karpet, tuh tikar buat apaan? Pinjam ke rumah buat tahlilan. Haram. Ya, haram. Wal yaktasir ilmu tawati'u hatman. Wallahu a'lam bishawab.